Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, pada malam ini kami KBRI Bandar Sri Begawan mengadakan acara pameran yang kita beri nama dengan Remarkable Indonesian Expo. Ya, kita adakan selama 3 hari. Hari ini, besok sampai Minggu di Times Square Mall, ya. Times Square Mall. Ini kita adakan dalam rangka meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia di Brunei. Dan pada malam ini kita khusus mendatangkan 10 pengusaha dari Indonesia dan 7 orang pengusaha Indonesia yang sudah berada di Brunei. Total kita ada 17 booth dan ini kita membantu atau produk-produk yang kita pamerkan adalah produk-produk dari UKM, dari industri rumahan, dari usaha kecil dan menengah. Nah, pada malam ini tadi kita baru saja membuka pameran ini dan juga selain pameran kita juga ada 2 video besar di sini untuk menunjukkan produk-produk kita yang sudah high technology, yang sudah canggih. Jadi fisik yang kita pamerkan adalah produk-produk dari UKM, tapi kita juga ada presentasi video untuk produk-produk yang canggih. Nah, ini anak-anak ini adalah grup dari Padang yang tadi membantu menampilkan tari dari Padang, yang juga ada anak-anak kita sini yang sangat lucu tadi dibuka dan tadi menari di hadapan para duta besar asing yang di sini. Dan terima kasih ya untuk anak-anak semuanya, untuk ibu-ibu para pengasuh yang sudah membantu meramaikan acara pembukaan pameran pada malam ini ya. Terima kasih ya semuanya ya. Oke. Ya. Nah, pada malam inilah ini produk-produk dari beberapa pengusaha Indonesia dan pengusaha di Brunei. Ini dari Wardah, salah satu produk kosmetik yang sudah cukup dikenal di Brunei. Dan ini tadi sudah saya dengar tampaknya mulai pagi sudah banyak yang datang tadi ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang laku. Jadi Wardah akan berkibar terus di sini. Ini ada JB Travel dan Ken Travel. Pak Hanafi. Al-Barakah Travel. Nah, ini juga travel agent atau biro perjalanan yang dimiliki oleh warga kita di sini yang berhasil membawa wisatawan Brunei ke Indonesia. Jadi travel ini saya tantang untuk memperbanyak jumlah wisatawan dari Brunei ke Indonesia. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan tiketnya banyak yang terjual paket-paketnya. Terima kasih. Ini dari Ellie Woods. Ini produk yang cukup terkenal di Indonesia. Ini ada beberapa produk kerajinan. Ini ada contoh kerajinan jam yang dibuat dari kayu. Dan ini cukup anti air. Dan ini saya kira mudah-mudahan dikenal oleh masyarakat Brunei. Dengan pameran ini mudah-mudahan bisa ikut membantu meningkatkan produk-produk kita. Nah, ini dari Farin Industri Nusantara. Ini produk-produk militer. Ya, produk militer. Ini ada Pak Tahan, kebetulan ada dengan saya di sini. Ini Pak Atase Pertahanan kita, Pak Zainal, Kolonel Zainal, yang nanti saya harapkan dengan Ibu, Bu siapa itu, Bu? Bukita. Nanti Pak Tahan saya minta mengenalkan produk ini ke tentara Brunei. Ya, baik seragam maupun tadi ada tas-tas ransel ya, untuk kita perkenalkan nanti mudah-mudahan ada di pasar sini. Ya, ini dari Prato Jewelry. Ini produk-produk kebanggaan Indonesia yang sudah ke beberapa negara, saya kira. Mana Bu Rosi? Ya, lagi saran. Ini mudah-mudahan juga banyak penggemarnya nanti di Brunei. Ini cukup high class menurut saya. Jadi mungkin pasarnya akan beda. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalin networking dengan orang-orang Brunei nanti, sehingga nanti bisa dikenal, bisa jangka panjang bisa meningkatkan penjualan. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Berhasil. Ini juga dari perhiasan ya. Dari Hanaya Pearl ya Bu ya. Hanaya Pearl ya. Ini juga produknya juga cantik-cantik di sini. Mudah-mudahan nanti banyak orang Brunei yang mengenal dan membeli. Paling tidak pesan saya bisa ada partner di sini. Oh iya. Ya, bukan retail tapi partner bisa mengenal nanti bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak. Mudah-mudahan banyak laku ya. 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 Nah, kemudian di sini ada produk ibu-ibu macam-macam ini. Ada batik, ada kebaya, ada baju-baju apa laki-laki juga ada ya. Juga ada dari Suma Batik. Mudah-mudahan juga nanti banyak yang laku di sini. Di sini cukup laku batik ya, cukup banyak. Yang penting harganya bersaing. Ini juga cukup banyak baju-baju
dari Fridaulia Indonesia ini ya. Sudah tinggal sedikit. Ini juga bagus-bagus sekali. Jadi mudah-mudahan selama 3 hari ini Ibu bisa menjual banyak produk-produk dari perusahaan ini ya. Fridaula. Dan mudah-mudahan juga nanti banyak orang Brunei yang pesan untuk jangka panjangnya. Terima ya. Kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini dari Emma Sukamto Butik. Ini juga produk-produk yang bisa mempercantik tampilan wanita wanita Brunei, ya. Ya, orang di sini kebanyakan memakai kurung, ya, baju kurung. Ini kurung, ya. Juga, ini kurung juga, tapi ya. ada motif dan ada fashionable-nya, ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang minat nanti. Amin. Paling tidak Ibu bisa mencari networking yang bisa meneruskan itu, ya. Ini Arif Shop, nah, ini produk Indonesia juga, ya. Produk Indonesia juga macam-macam. Ini ada. Ada baju wanita, baju muslim wanita, baju muslim laki-laki juga ya. Ada kopiah juga di sini, mudah-mudahan laris ya. Ini Latulip atau Latulip bacanya ya? Latulip ya? Ini La maksudnya, Latulip. Nah, tidak boleh digandeng ini, Prancis ini. Kosmetik ya, ini juga produk Indonesia. Di mana produknya? Surabaya menurut Pak? Surabaya. Ini saya kira baru ya, Wardah sudah banyak beredar di sini. Kalau bisa Latulip sering-sering promosi di sini supaya nanti banyak penggemarnya untuk mempercantik perempuan-perempuan Brunei dan Indonesia dan siapa aja. Mudah-mudahan banyak ya. Ini juga Purnama Fashion Craft dari Bandung. Ini juga menarik-menarik ini perhiasannya, jadi bisa dilihat. Dan mudah-mudahan nanti Ibu juga banyak yang kesini. Amin, ya. Dan paling tidak untuk menjalin networking dengan orang-orang sini ya. Selamat ya Bu ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah ini saya sekarang ada di standnya ibu-ibu dan wanita yang juga tidak kalah berpartisipasi untuk memeriahkan expo pada hari ini. Ini ada beberapa pakaian yang ibu-ibu tampilkan, ada batik, ada kaos. Kaos ini menarik karena kaos ini ada tulisannya kami Indonesia bukan Indon. Nah ada pula makanan snack di sini. Ini rumah Sri Kandi. Ini dari Bandung ya Bu ya, dari Bandung. Ini juga ada produk beberapa kain batik, ada perhiasan, ada snack juga ya. Ini juga menarik, ini juga mudah-mudahan Ibu nanti banyak yang beli nanti ya. Mudah-mudahan nanti juga, yang penting tadi mencari networking, orang yang bisa nanti jangka panjang bisa menambah ekspornya ya. Ini IPMI, IPMI ini singkatan dari Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ini juga pada prinsipnya kita membantu untuk UKM ya, UKM ya, juga ya, UKM juga. Ini juga produk-produk fashion sama kuliner. Mana Bu Idanya? Lagi putar. Ya mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Ini juga kita mengenalkan Nia Kyukitasus atau Yani Cookies. Ini produk-produk sepatu yang tadi ini adalah sepatu casual ya Bu ya, sepatu casual yang kita kenalkan. Dan juga ada produk bawang putih, Ibu ya, bawang putih. Bawang putih apa merah ini? Bawang merah, Pak. Bawang merah ya, ini juga baru. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu bisa dikenal produknya di sini. Ya. Paling tidak mengenalkan dulu. Syukur kalau jangka panjang nanti ada penggemarnya banyak. Ya. Jadi selamat berpameran. Ini juga apa namanya, roti ya? Biskuit. Ini cookies yang diproduksi oleh Ibu-Ibu ya. Ini mudah-mudahan juga laku di sini. Ini sudah mulai ya, Pak ya. Saya kira bagus nih dari segi packagingnya bagus, tapi jangan sampai ini lecet ya. Mudah-mudahan ini laku keras di Brunei nanti. Amin, ya, insyaallah. Kayaknya nggak mungkin sampai hari ketiga. Tadi ada yang beli sudah? Sudah banyak, sisa 16 sekarang. Nah sisa ini malah sudah habis. Ini pameran baru saya buka 1 jam lalu, walaupun secara informal tadi sudah mulai nata-nata ya gitu, tapi ternyata sudah habis. Tinggal berapa? 16 pasang. Tinggal 16 pasang. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa produk ini di kemarin, dan ini produk baru ya Bu ya? Iya, ini produk dari baru Bandung. Dari Bandung, mudah-mudahan jangka panjang nanti bisa nambah lagi. Amin, amin. Selamat ya Bu ya. Selamat, mari, mari. Ini Pak, produk-produk Indonesia. Nah ini sebelah kanan saya ini adalah produk namanya multi products. Jadi berbagai produk yang sudah di pasaran Brunei. Ini ada spare part mobil, ada aki, ada macam-macam di sini ya. Bahkan juga ada beberapa peragaan produk-produk dari PT Pindad. PT Pindad dan beberapa perusahaan termasuk Inka. Ya. Ban ini juga banyak bergerak. Jadi kita berharap dengan tambahnya produk kita dan kita sedang memperbaiki sistem pelayaran
yang direct, ya, direct shipping line sedang kita upayakan antara Jakarta dengan Brunei. Mudah-mudahan ini bisa menggenjot jumlah produk Indonesia yang di Brunei. Selama ini produk-produk kita lewat negara ketiga, dan kita ingin dengan direct shipping ini nanti semakin banyak produk-produk kita yang ke sini, dan juga kita bisa mengenalkan produk Brunei juga ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan begini nanti kita bisa meningkatkan volume perdagangan dua negara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.